play now, ready for the show. I'm about to take down the moment. Stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hey, tanya Rizky dan Skino sudah berbeza di menit-menit terakhir. Herman Jumago Evaldi berhasil memperbesar keunggulan dan Bayangkara FC menjadi 1-2. Tim Bayangkara FC unggul atas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Iya, sebuah ancaman yang akhirnya menjadi kenyataan dengan masuknya Herman Jumago. Kembali kepada Sander Lopinya, peluang kali didapatkan dan Rafael Maitimo merubah skor menjadi 1-0. Herman Jumago unggul atas Persib Bandung di sana utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta lewat sebuah back heel yang menjebol gawang Imadi Wirawan membuat kembali. What an effect he's had as clock strike! What a goal! What a goal! Mark Klopp gets his second line, so leave it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Otavio Dutra langsung ke dalam! Mampu mengecoh Joko Rimo dan Otavio Dutra memberikan keunggulan bagi tim tuan rumah Bayangkara FC 1-0 atas Mitra Kukar di menit ke-15. Skema tendangan bebas yang menghasilkan pertandingan yang diandalkan ya. Kali kembali kepada Osasa lewat Osasa gawang kosong Asun Tega. Yang menurut saya cukup indah. Bali bermula dari umpan jauh antar Samudra. Dia lewat satu pemain, dia heading, dia lewatin. Kemudian dia angkat bola lagi, dia lewatin lagi Wiganda Pradika. Dan ditusuk bola pelan aja ke pojok. Tapi udah cukup tega, ampun. Jepret masuk 1-0. Velden pendek saja dia pada pelacak umpan terlihat tanpa terlihat ada spaso jepret wow! Tendangan keras yang merobek-robek langsung gawang dari Dwi Kuswanto tadi duga tadinya nama buat menggelenggar Stadion Kapten Iwayan Dipta karena spaso tanpa diduga tendangannya langsung jep. Sergio Van Dijk. Kembali percobaan Sergio Van Dijk. Dan kita saksikan, kita harus memberikan sebuah tepuk tangan. Bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat memang tendangan sangat berkelas. Dan pantas saja pemain yang satu ini begitu cepat cuin dengan timnya Rendra. Dan kita lihat tendangan yang diambil dari luar kotak penalti. Dari jarak yang sangat jauh. Masuk kembali hari kita lihat pemirsa ke tiang jauh kepada Greg Otto. Yang diberikan oleh Guntur Ariyadi 1-0 Madura United di gol letak Tidak Jakarta untuk merayakan acara ini. Namun sedikit kesilapan Gonçalves dan cuma kesilapan dari Clement Davis. Bola hilang, Gonçalves menjadikan gol yang kedua. Kembali Indonesia di depan. Satu kesilapan yang memusnahkan pertahanan dan memasukkan harimau melayang. Dengan penjuru kali ini, jepret! Oke John! Kita lihat dengan wajah
Sehar sangarnya yang membuat dia memang layak juga seperti seorang petinju profesional yang kita lihat dengan garang melakukan heading, tandukan yang membuat para supporter Persebaya juga kembali berteriak. Dan apa yang terjadi? Kita lihat menuju rekan yang jepret. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. SLJ dia shooting langsung jarak jauh. Tendangan LDR menunjuk-nunjuk kepada penjaga gawang. Heading tanpa melihat yang dilakukan oleh seorang Silvio Escobar membelakangi gawang. Indonesia 1-0, and that of course is a fantastic strike.